Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Oke, masih ada ruang yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan, terutama dari sisi perbaikan infrastruktur digital tadi, kemudian juga dalam peningkatan literasi digital. Pak Fajar, Anda melihat upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, memang sudah ada upaya. Menurut saya memang perlu ada semacam kolaborasi yang baik gitu ya. Lagi-lagi saya bilang kolaborasi, kenapa? Karena seringkali ada tumpang tindih gitu ya, antar kementerian saja dari dari perspektif horizontalnya. Jadi perlu ada semacam siapa yang fokus pada literasi digital, misalkan Kemdikbud, misalkan gitu ya, Kemdikbudristek. Kemudian kalau kita bicara masalah infrastruktur digital, mungkin ini ranahnya Kemkominfo, Kementerian Kominfo dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Dan memang kalau bisa memang perlu ada semacam masing-masing punya peranannya gitu loh. Jadi yeah, jangan sampai semuanya mau diambil karena memang ini berbau digital. Jadinya semua kementerian atau lembaga teknis ingin ngambil gitu ya. Jadi menurut saya